Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel CSW 776 dan selamat bergabung buat teman-teman petani walet dimanapun berada. Selamat menyaksikan video-video yang ada di channel kami. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman petani walet yang membutuhkan. Oke, ya. Di kesempatan video kali ini kami kembali lagi untuk memenuhi permintaan dari teman-teman ya, yang request suara versi stereo LR. Dan buat teman-teman yang ingin belajar untuk mengedit atau membuat suara stereo LR sendiri menggunakan HP, video tutorialnya sudah ada kami buatkan di channel kami. Silakan teman-teman tonton dan di simak baik-baik, atau biar teman-teman lebih mudah untuk memahaminya, teman-teman di saat menonton videonya, di saat itu juga teman-teman harus mencoba langsung untuk mengedit suaranya ya, jadi menggunakan dua HP agar data teman-teman tidak terbuang sia-sia ya, karena kalau teman-teman menonton dulu terus selesai menonton baru membuatnya, kami pastikan teman-teman pasti akan kesusahan ya, pasti nanti akan menonton videonya lagi ya. Jadi lebih baiknya kalau teman-teman menggunakan dua HP, yang satu untuk mengedit dan yang satu untuk menonton. Oke, jadi di video ini kami membuatkan suara stereo LR, suara panggil dan suara tarik langsung teman-teman ya. Jadi ini suara ini sepasang memang teman-teman ya, sepasang suara panggil dan suara tarik. Dan di sini untuk durasi dari suara panggil dengan suara tarik ini berbeda teman-teman ya. Tetapi di sini untuk durasi suara tariknya sudah kami sambung durasinya. Jadi sehingga durasi dari suara tarik ini sudah sama dengan durasi dari suara panggil ya. Jadi kedua suara ini tidak ada yang berjeda ya, atau berhenti duluan di salah satu suara. Jadi dia akan memutar bersamaan terus teman-teman ya. Oke, jadi di sini yang kami buatkan ini SP top bocah walet ya, SP top bocah walet di stereo dengan tarik MM ya. Tarik MM. Nah, jadi kedua suara ini buat petani yang sudah lama berkecimpungan di dunia walet pasti tahu ya, kedua suara ini memang pasangannya. Jadi di sini kita menggunakan satu flashdisk saja teman-teman ya, dan cara editnya juga sama dengan video tutorial yang pernah kami buat ya. Itu sama, tidak ada bedanya teman-teman ya. Oke, jadi silahkan disimak videonya sebelum di download suaranya ya, kita coba dulu. Jadi untuk SP top bocah waletnya ada di jalur L teman-teman ya, di jalur suara panggil di channel 1, sedangkan tarik MM nya ada di jalur R ya, di channel 2 volume suara tarik. Oke, kita coba dulu. Oke, kita coba jalur L nya dulu ya. Nah, ini untuk jalur L-nya teman-teman ya, SP top bocah walet. Nah, di sini volumenya dia tidak mau nyaring nih teman-teman ya, volume amplinya ini yang bermasalah teman-teman. Nah, ini sudah mau full volumenya nih teman-teman, suaranya hanya segini saja yang dihasilkan ya. Jadi ini volume dari ampli ini yang bermasalah teman-teman ini ya. Nah, jadi ini SP top bocah waletnya ya, untuk suara panggil di LMB jalur L.
Nah, jadi kalau untuk penggunaan Twitter ya, untuk penggunaan Twitter kami lebih rekomendasikan teman-teman gunakan Twitter Audax 61 4 biji atau 3 biji digandeng, teman-teman ya. Digandeng biji atau biji. Cukup gunakan Twitter Audax 61 ya. Oke, kita coba jalur R-nya untuk tarik MM-nya ya. Nah, ini sedikit aja sudah nyaring ya teman-teman ya. Nah, jadi ini volumenya memang yang bermasalah ampli ini teman-teman. Nah, beginilah efeknya ampli itu kalau volumenya sering kita main-mainkan teman-teman ya, dia akan rusak. Ini untuk tarik MM-nya ya, yang menjadi suara tariknya nanti di LAR ataupun di dalam ruang inap. Jadi tarik MM ini dia DNA-nya lebih ke suara birahi teman-teman ya, suara birahi anakan. Kalau kita nyalakan dua-duanya, seperti ini hasilnya teman-teman ya. Nah, ini sudah kita nyalakan dua-duanya, volumenya. Oke ya, buat teman-teman yang membutuhkan suara stereo LR ini, kombinasi dua suara ini ya, silakan nanti dicek linknya di deskripsi seperti biasa. Silakan di download dan jangan lupa sebelum mendownload tolong dibantu like videonya dan berikan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah video. Dan yang ingin membeli super tank di setiap video-video yang ada di channel kami, silahkan diklik logo LOP tanda ucapan terima kasih di bawah video itu, diklik aja, diikutin nanti caranya ya untuk cara pembeliannya. Oke, semoga suaranya bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.